Halo pribadi, lagi cuy mau ngecer. Oke, di video kali ini gue mau recap sedikit aja momen-momen live stream di tahun 2022. Ya kenapa live stream? Karena memang beberapa tipikal penonton itu kan ada yang nimbrungnya di konten doang, ada yang nimbrungnya di stream doang. Ya macam-macam, ada yang dua-duanya di konten nimbrung, di live stream nimbrung. Gue gak ada masalah lah, ya orang cara supportnya beda-beda, but gue thanks buat itu semua. Ya recap 2022 ini gue buat juga sekaligus untuk introspeksi diri gue lah ya. Di konten, di live stream gue ada kurangnya apa, gue juga pengen berkembang ke depannya biar semakin enak ditonton juga. Ara-ara siapa itu ara-ara? Ayub, thank you Ayub. 20. Ngomongin perkembangan channel ini, yang jelas dari segi kualitas gue pengennya juga semakin bagus, tapi proses itu kan memakan waktu ya, entah waktunya cepat atau lama ya tergantung dari mana, dari money pak, dari PT yang gue hasilkan dari YouTube, yang dimana sumbernya juga dari support kalian juga dalam bentuk apapun itu ya. Bahkan yang nge-head pun gue makasih loh, lu udah komen, udah dislike, itu juga ngebantu algoritma di video gue. Jadi bahkan yang head gue masih makasih sama yang head. Tapi yang jelas yang support masih punya kesan tersendiri lah buat gue. Ngomongin perkembangan channel ya, mungkin di awal 2023 yang saat ini gue lakuin, gue masih belajar ngedit video lagi, terus juga masih belajar soal konsep-konsep gimana caranya formula untuk bikin video itu nyaman untuk ditonton pak, karena ini penting banget. Setiap tahun menurut gua ada metanya masing-masing. Ingat waktu metanya Milia itu meta teks subtitle, itu bikin subtitle. Nah, banyak banget lah YouTuber yang bikin subtitle pas upload konten ya, metanya berubah-berubah gitu ya. Intinya cuma satu, bikin nyaman penonton. Ya itu mungkin yang mau gue lakuin dengan fasilitas yang gue punya saat ini ya, di awal-awal 2023. Semoga kedepannya gue bisa lebih lagi berkembangnya. Main gigit aja nanti, Bati. Main gigit-gigit aja. Langkung gue tremor. Nih, set. Gak nyampe. Yes. Mampus 12.000 anjir damage gua. Ngikutin dia nih. Mana lagi tuh? Mampus. Alah. Ait. Kena lagi ya, baru hidup ya, langsung mati ya. Mampus. Itu busetter tuh, lihat tuh. Sorry kalau rebutan F, gue paling depan tuh. Iya, tetap global gue soal ngeklaim. Dari tinggal kali satu tuh, gas aja tuh. Mukul langsung aja sekali. Dari tinggal kali satu.
Gue mau ngetes bisa ngambil gak? Tiket udah habis. Ya, ngomongin game lain bang. Main game ini bang, main game itu. Pertanyaan yang sering kalian tanyain di live, request di live, gue main game A, B, C, D. Jujur guys, kalau request dari kalian, yang gue khawatirkan itu viewsnya nurun, nanti dampaknya ke algoritma channel. Jadi gue kurang direkomendasiin lah sama beranda YouTube. Itu yang gue pikirin. Karena game-game yang kalian minta ini kan bukan game baru kebanyakan. Nah, kedua soal game baru, oh ini beda cerita nih. Genre game yang gue suka itu kan emang RPG, RPG khususnya MMORPG. Nah, kalau untuk review game RPG terbaru, gue masih hayu dan masih oke-oke aja. Ya, tetap dalam catatan game baru tersebut masuk ke selera gue dulu, dan gue yakin lah sama selera gue dalam memilih game RPG. Di luar game RPG, gue nggak tahu ya. Let's see aja nanti game baru yang bakalan tren selain RPG di 2023 itu ada apa? Gue nggak tahu. Ya ada beberapa game RPG juga yang pengen gue cobain di 2023. Yang pertama Wuthering Waves, terus Honkai Star Rail, Solo Leveling, Blue Protocol, itu khusus PC. Yang terakhir Eversoul. Karena 5 nama ini yang beritanya ini masih ada di seliweran. Sisanya belum ada info lebih lanjut. Dan masih banyak lagi lah yang belum gue sebutin satu persatu. Atau mungkin nanti ada tiba-tiba game baru kejutan ya kan, muncul langsung rilis, kita gak tahu. Ya yang jelas kalau ngomongin game lain, selama itu game baru untuk saat ini gue masih oke ya. Kalau untuk game baru, tapi kalau untuk game lain atau game lama, ya gue pikir-pikir dulu deh. Atau memang kalau keadaannya viewer gue ajak kemana aja hayu, baru udah hayu mau main game apaan juga. Ya kurang lebih untuk game lain seperti itulah. Gitu guys, jadilah orang yang baik seperti Kala dan Cerul. Jangan bikin konten biar lama udah. Oh iya ya. Oh. Wangi lagi gua. Saya cek konten, critical damage serius, Sri. Just kontak anjir. Tapi enggak apa-apa nih, nambahin judul just no limit nih sekalian. Oh, mau bikin konten. Permisi. Aku Betawi. Gua dapat jam pasir, attack persen, critical rate, critical damage. Gua dapat jam pasir, attack persen, critical rate, critical damage. Serius lu kocak? Oh, serius. Parah. Aja apa? Ini apa namanya? Ekos apa sih? Vermil, Vermilion. Bu Edan. Udah siap sih gua nih. Gila, duo bau di counter sama wangi satu. Ini just no limit. Sebenarnya dia diam-diam dukun, kocak dia yang ngaruh tau gak? Oke, okay, kolaps. Ketika YouTuber dan YouTuber konten bareng ya. Tapi ya, semakin kesini kolab itu udah geser menurut gue coy. Khususnya untuk konten kreator gaming itu lebih ke arah mabar sekarang. Tapi menurut gue ini sisi positifnya ya. Karena gue pribadi kalau bikin video bareng Kala Hari misalnya, gue anggap itu kayak bikin video bareng teman aja. Kayak kalian nih ngajak teman kalian, bikin video TikTok ya, bareng-bareng ya. Kayak gitu aja. Ya karena murni awalnya kita pengen berteman ya kan, pengen cari teman yang seprofesi dan sefrekuensi juga tanpa mandang apapun. Ya menurut gue itu jauh lebih baik gitu loh. Dan gue gak munafik kok, misalkan gue collab sama Fatin, sama Kala, itu gue dapet viewer tambahan atau sebaliknya. Tapi ya karena didasari awalnya dengan pengen berteman ya, ya udah kita sama-sama seneng, sama-sama support juga. Gue juga udah di umur yang inilah, udah umur yang dimana gue cuma mau masuk lingkungan pertemanan yang positif aja gitu loh. Oh ya, untuk kedepannya gue collab atau mabar ada atau enggaknya ya, karena itu unexpected moment, gue gak bakal tahu juga ya, mungkin ada mungkin enggak, kita lihat aja nanti kedepannya kayak gimana coy. Oke, ini yang terakhir, ini adalah suatu keharusan buat gue pribadi. Gue pengen ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua. Yang pertama gue mau ngucapin buat 202 total yang udah join membership. Gue makasih banyak buat kalian semua, udah support lebih, dan para silver dan gold saints. Di sini ada Hamam, Ayob, Danu, Irfan, Ajinotomo, PTSL, BGST, Saverion, Novu, thank you Nob, Alicia, Anissa, Besti, thank you. Dan juga para CEO corporate 2022 ya, di sini ada Novu lagi. Ini si Surya, bapaknya Cerul. Dia namanya bapaknya Cerul, biarin. Faidi, thank you udah sering giveaway membership juga. Blessing juga, thank you Faidi. Terus juga Taruru, makasih. Misaki, Hamam, Ayob, thank you lagi. Rin, Petoto, Zuangi. Ya thank you lah.
ya lu orang 10 orang lu ini sebenarnya nginspirasi gue juga sih, karena ya someday gue juga pengen jadi top donator, entah dimanapun itu donasi, gue pengen donasi ngebantu orang yang memang membutuhkan juga gitu loh, ya inspirasi gue lah. Dan gue pengen minta izin ya ke 10 orang ini, karena 2023 leaderboardnya akan gue reset ya, gue minta izin and thank you banget buat supportnya selama ini coy. Yang terakhir banget deh, gue pengen ngucapin makasih buat kalian semua yang udah support gue lewat nonton, like, komen, bahkan lu nge-share ke grup WhatsApp keluarga juga gak apa-apa, gue makasih banyak coy. Karena menurut gue setiap viewer ini saling berhubungan kan. Kalau lu udah nge-like, lu komen, gue otomatis kan ngebantu algoritma gue. Ya karena lu ngebantu algoritma gue, sultan-sultan barusan yang gue sebut nemu channel gue gitu loh. Ya menurut gue setiap viewer punya perannya masing-masing dan punya caranya masing-masing untuk nge-support gue lah. Intinya gue makasih banyak coy, asli. Jadi gitu aja sih yang pengen gue sampaikan di video kali ini. So thank you dan selamat datang 2023 dan terima kasih 2022. Ya sukses, sehat-sehat juga buat kalian semua. Sampai ketemu di tahun depan and goodbye cuy.